apa aja? Atau jangan apa aja, harus milih. Kalau nggak milih, nanti nggak dikasih. Neng aja yang pilihin. Takut seleranya nggak sama. Akan ngikutin selera Neng. Spaghetti mau? Mau? Minumnya apa, Kang? Teh tawar. Ih, masa di kafe minumnya teh tawar? Yang lain atuh. Kalau gitu teh manis. Kalau Doni ngelamarnya di perusahaan apa? Saya kurang tahu ya. Samsudi juga nggak cerita. Kok sama orang tua sendiri main rahasiaan sih? Memangnya David udah cerita sama kamu ngelamarnya kemana? Enggak. Doni mah gitu-gitu juga. Sering cerita kalau ada apa-apa. Samsudin juga. Ini teh mau pamer anak masing-masing atau gimana? Ih, bukan pamer. Cuman ngasih tahu, ya kan, La? Iya, Teh. Teh Lela mah selalu ikut-ikutan Teh Eti. Saya teh nggak ikut-ikutan, cuma ngasih tahu, ya kan, Teh? Iya. Sabar ya, Bu. Mendingan Teh sekarang kita pulang aja. Ya, ayo. Pulang? Buru-buru, ih. Silakan. Ayo, lihat tuh, Bu. Iya, mangga. Sok mangga kan? Ya, mangga. Nah, ini kamarnya. Oh. Kalau kamar mandi sama dapur mah di sebelah sana. Gimana? Cocok? Enggak. Tapi ini sudah rumah yang ketiga yang kita lihat. Tapi aku teh mau yang ada parkiran mobilnya atuh, Yang. Kalau soal parkiran mah gampang. Di sini kan ada parkiran umum. Nanti mobil Yang itu diparkir samping-sampingan sama mobil Ayah. Bagaimana? Kok jadi Akang yang nanya? Masa nanya nggak boleh? Kalau tidak jadi mah, mau saya sewain saja sama orang lain. Jadi? Alhamdulillah. Ayah senang, seperti mendapatkan durian rubuh. Runtuh, Ayang. Salah sedikit atau ya. Punten, Kang. Ya. Itu masalah banyak. Saya tidak pesan mie ayam. Ih, Akang. Itu teh yang namanya spaghetti. Oh, maaf. Sama almarhumah istri saya. Masa sih, Kang? Ika kan gak punya saudara kembar. Bener, Neng. Cuma beda di tai lalat aja. Masa sih, Kang? Tai lalatnya sebelah mana? Kalau suaranya? Suara almarhumah istri saya mah tidak mendesah seperti Neng Ika. Akang bisa aja. Emangnya suara istri Akang teh kayak gimana? Cempreng, seperti
kaleng.